kuncinya apa sih yang dia sedang sama sampaikan? Oh, katanya apa? Katanya, oh, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini. Sehingga kita bisa memahami benar-benar tentang persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai suami juga bukan berarti yang minim kata-kata itu tidak bisa menyampaikan sesuatu. Justru juga harus kita menyampaikan sesuatu. Kadang saya kumpulkan anak dan istri saya, lalu kemudian saya bilang, Mi, Aa, Teteh, Abi ini tanggung jawabnya berat. Maafin Abi belum bisa menjadi suami yang baik buat Umi, belum bisa menjadi ayah yang baik buat kalian. Sampaikan, biar mereka paham. Gitu. Artinya balance gitu, antara kita mendengarkan dengan juga menyampaikan. Jangan juga kita mendengarkan terus tapi nggak berani menyampaikan, itu juga masalah. Gitu. Kita juga harus menyampaikan, tapi juga jangan sampai kita nyampein terus tapi nggak mau mendengar. Gitu. Jadi itu disebut dengan assertive communication. Gitu. Jadi komunikasi yang assertif itu kita juga menyampaikan tapi kita juga mendengar. Gitu. Allah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, jadi kalau ada pertanyaan boleh. Baik, ini buat ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, bapak bebas. Pertanyaan saya adalah dari materi aja. Tadi kita sudah membahas tentang 6 virus perusak keintiman. Sebutkan minimal 4 saja. Nah, silakan Bu. Ada? Oh enggak. Silakan. Dan jelaskan maksudnya. Silakan. Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, yang penting dijelasin, kan beda nanti. Ada lagi? Cukup? Oke. Okay. Ini ada hadiahnya nggak buat Pak yang berhasil bertanya? Ada. Oh, ada. Oh, ada hadiahnya. Kalau tahu gitu, pertanyaannya saya persulit ya. Wih, masya Allah. Kenapa? Hadiahnya silakan coba. Oh, bersama pasangan nggak ada? Oh, enggak. Oh. Kenapa belum menikah? Oh, ini hadiahnya ya. Sama-sama. Kalau sudah menikah, saya minta bapaknya yang ngasih hadiahnya. Baik, Allah Maha Esa. Sebentar, Sabtu depan saya umroh. Oh, atau sudah ada konfirmasi? Belum. Nanti dikabarkan lagi. Nanti diinformasikan lanjut untuk pertemuan terakhir di sesi 4 series kita yang kajian masuk ini. Dan saja rekan-rekan untuk sekalian, dan ini materi yang sangat baik ya. Tentu tidak terlambat, mungkin kalau mau mengajak teman, kerabat ataupun saudara untuk menghadiri kajian di sesi kita yang terakhir di sesi 4 nanti. Baik, sebagai penutup, mari kita lanjut kajian kita hari ini dengan bersama kita belajar Alhamdulillah. Waalaikumsalam.